Ha, banyak kuih-kuih kita warna hijau. Tu warna hijau, ni warna hijau. Lama-lama mak kau hijau. Ah, lama-lama mak kau hijaunya. Ha, gitu. Okey, hari ni Sajak, kalau siapa-siapa nak dapatkan tepung apa yang Sajak buat, ni, boleh tekan tekan beg hijau. Ah, tepung ni. Ah, yang saya gunakan tepung pulut. Tepung pulut. Nanti orang kata Sajak, Sajak buat apa tu? Sajak jual apa? Sajak jual tepung je, Kak. Ha, macam ni macam ni. Tak apa ke? Macam bertumpuk je kala dia, tak macam tak sebati. Ada. Kala kasi rata, baik. Kala baik kasi rata. Orang kata kan kuih ni paling senang. Pejam mata je boleh buat. Ha, memanglah kau kata pejam mata. Aku kalau pejam mata bukan kaya orang dondeh. Jangan jadi nanti kain terlondeh. Ha, gitu. Pejam mata kan. Ha, alah senang je orang dondeh tu. Pejam mata tu buat. Ha, memanglah kau senang cakap acik. Aku kalau buat kan bukan tak kuih ni. Kalau pejam mata, kalau aku yang pejam mata, bukan je kuih aku siap. Nanti kain aku yang terlondeh. Ha, gitu. Oh, sudah. Okey, okey, sudah. Habibi. Ana mau makan kuih ondeh-ondeh. Jangan sampai anda londehkan kain Ana. Nanti Ana londeh kain Ana. Habibi, londeh mata Habibi nanti. Kan? Sekejap, ha? Ya, betul. Ah, pandai. Mak pandainya. Mak pandai. Betul, eh? Okey. Kita dia cakap kan, sabar, sabar, sabar. Aku yang buat dia pun boleh menyabar. Bukannya masalah. Bila orang kata, ah, Sajak tu laki. Laki memang sabar. Perempuan tak tinggal sabar. Ini bukan sabar kenapa. Ini sebab apa tau. Ini bukan sebab laki ke, perempuan ke, tak ada. Ini sebab kita pun belajar kan. Takkan tu nak masuk terus. Bila kata sabar tu sifat lelaki. Habis tu lelaki yang kahwin semua tak menyabar tu, nak kahwin banyak tu, tu apa? Hanya lah korang. Ha, pandai cakap aku. Ha, geram kadang. Geram jelo, tak boleh nak menyabar pula. Jelo tengah uli-uli ni, suruh aku masuk lah, apalah tu, rebus lah. Sabar. Tak lari pun. Mak ni tengah sedap menggentil. Dah lama tak kena gentil. Ha, kita gentil macam ni sedaplah kita buat juga kan. Kita punya lah excited nak menggentil. Ha, dia suruh kita rebuskan terus lah apalah. Hmm. Aku dia tengah sedap-sedap ni ha. Tengah buat-buat gentil-gentil adunan aku ni. Ha. Kau tu kejap lagi ha, kecil sikit. Ha, besar sikit. Kecil sikit. Ha, tebal sikit. Sebab kena tak kena. Cuba sabar sikit perangai itu. Cuba jangan ikut perangai itu, ikut nafsu setan. Daripada itu aku hatikan je. Dia suruh aku sabar, masukkan cepat lah apalah. Pening kepala mak. Ya, buatkan api sikit. Tadi kau suruh belakang api. Sekarang kau minta kuatkan api. Lepas ni kau nak suruh aku buat apa lagi? Kau pernah tak dengar aku buka api? Kalau kau nak tahu buka api tu maknanya, ha, kau pernah tak dengar Ponda cakap, "Nok, mak tengah buka api ni." Ha? Ha, kau jangan jangan sampai aku buka api. Ha, kalau aku buka api dah lain maksudnya. Ha, kau faham? Dari Melaka singgah ke nilai membeli gula. Terasa di hati tersangatlah ternilai sampai terlio nak tengok yang depan mata. Ah, gitu.
Okey ke tidak pantun kita tu? Telio tak? Manja, manjalita. Ah, manjalita. On tak pantun mak? On tak? Ya, baca doa dulu. Ya, kena gitu. Sampai ke... Ah, okey tak? Sampai tak? Menusuk kalbu tak? Menusuk kalbu tak? Okey, sebelum tu, I nak buat air dululah. Cepatlah, nak satu, Cat. Ya, sabarlah. Sabar aku siapa nak pusing. Takkanlah makan berdiri. Nanti kan makan berdiri, orang kata kan tak duduk ke? Ha? Makan dengan setan ke? Sabar lagi. Sabar dulu.